Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan hadis yang mengatakan, kalau dia datang, selamatkan anak dan istrimu serta keluargamu, lalu masuk dalam rumah dan kunci rapat-rapat. Selamatkan. Nah, tetap di channel ini, kita akan kumpas Ngehelu channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentar. Mantap. Datanya adalah dia hanya berumur 459 hari atau tambah 1 860. Dan menurut data katanya Desember ya di Wuhan. Itu baru di Wuhan. Aslinya bukan Wuhan, tapi di sini adalah timbul konspirasi. Nah, kemunculannya itu adalah bulan Februari. Jadi kita teringat kalau Dajjal itu hanya berumur 40 hari. Satu hari untuk satu tahun pertama, hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu, hari keempat seperti hari-hari lainnya. Nah itu semua total 459 hari. Kalau muncul di bulan Februari, ya itu data yang bocor dari intelijen dan kemudian diteruskan, dibocorkan itu dari rahasia negara Amerika, jelas Amerika. Nah, di situ dia akan sampai dengan bulan Mei berakhir. Udah tenang, santai, karena yang ditimbulkan itu adalah kepanikan, panik, terus muncul fitnah di mana-mana tuh, sampai menteri tadi kan ngomong kan, iya rakyat miskin yang nularin penyakit ke orang kaya, kan gila itu namanya, fitnah. Nah, nanti setelah itu baru timbul masalah-masalah baru lagi. Dan Dajjal itu masalahnya ada 40, termasuk ini nggak tahu masalah keberapa nih. Ingat tetap berzikir, kalaupun lockdown makanan orang muslim itu zikir, ingat sama Allah, okay? Yang sakit melindungi yang sehat agar tidak tertular oleh penyakitnya. Yang sehat melindungi yang sakit agar tidak keluar dari rumah dan melakukan kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Agar tidak menularkan penyakitnya. Penyakitnya, 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 penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Morna. Coba lihat mayit-mayit ampe ditolak, lewat doang ditolak, dikubur sesuai dengan prosedur apa segala macam ditolak. Itu gila hebatnya, yang namanya hebatnya konspirasi, bikin kepanikan, fitnah. Ingat nih ajan tuh ya, gua ngomongin lagi ajan. Corona adalah fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal untuk pikiran kita jadi ini, sama teman jadi saling curiga, itu sama teman jadi saling caci maki, saling fitnah. Bukan corona jadinya sekarang, congorna. Lihat itu, jangan panik, santai aja, bikin happy. Uang gampang dicari, selalu keluar aja cari duit ya, selalu nikmati lagu ini, oke? Biar happy, imun tubuh tetap terjaga dan kita selalu kuat, gak terhindar dari corona. Simak lagu ini, The Band Band, bekas anak narkoba, selalu happy. We'll be right back.
pusing mama. Koyo na obat buat kepala, koyo na obat pusing emak-emak. Koyo na ada di jidatnya, koyo na mama nenek-nenek pada make semua. Yuhu.